Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan juga salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul khutbah singkat pada hari ini yaitu tentang macam-macam penyakit hati manusia. Tertuang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akthabul hadis. Wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana." Penyakit hati yang pertama yaitu iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akthabul hadis. Jauhilah banyak berburuk sangka karena berburuk sangka itu adalah perkataan yang dusta. Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh dhann. Jauhilah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berburuk sangka karena berburuk sangka itu adalah dosa. Yang kedua yaitu adalah wala tanajas wala tajassas. Janganlah mencari kesalahan orang lain. Kata Allah, siapa yang suka mencari kesalahan orang lain, maka Allah sendirilah yang akan membalasnya. Yang ketiga yaitu adalah wala tahassasu. Janganlah menyebarkan isu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu. Wahai orang-orang beriman, jika datang orang fasik kepadamu membawa satu kabar berita, maka telitilah dalam kebenarannya. Yang keempat adalah wala tanafasu, janganlah saling bersaing. Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan serta bertakwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat kejahatan maupun dosa. Yang kelima adalah wala tahasad, janganlah saling iri hati kepada orang lain. Quran surah An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma fadlallahu bikum 'alal ba'd, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah atas sebagian kamu. Yang keenam adalah wala tabaghadu, janganlah saling memarahi. Quran surah Ali Imran 134, wal kadhibu minal ghaidhi wal 'afina 'anil nas, dan orang yang dapat menahan amarahnya dan juga orang-orang yang dapat memaafkan sesama manusia. Selanjutnya yaitu wala tadabaru. Yang ketujuh, janganlah kalian saling memusuhi. Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah ketika mereka sedang bertikai. Dan yang terakhir adalah wala tanajasu, janganlah saling memfitnah. Quran surah Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa-apa saja tanda-tanda orang-orang yang berpenyakit hati, yang pertama yaitu hilangnya cinta yang tulus dan kasih yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu hilangnya ketentraman dan ketenangan di dalam jiwanya. Yang ketiga, kurangnya rasa bersyukur. Yang keempat, hilangnya ketenangan dalam beribadah. Yang kelima yaitu malas untuk melakukan beribadah. Dan yang keenam adalah senang untuk melakukan dosa. Oleh karenanya kita sebagai manusia dan umat muslim, janganlah kita saling yazlimuhu menyakiti, yakhzuluhu
menghina dan yazkhiruhu merendahkan. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit hati ini dan selalu mendapatkan pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.